lagi bersama saya Anis Giovanni. Kali ini kita akan melanjutkan survival. Dan di episode kali ini kita tidak akan nyicil-nyicil lagi ya, walaupun kita belum mempunyai bahan. Karena masa setiap episode kita nyicil-nyicil terus. Jadi kita hari ini membangun tempat nanam kita aja ya, memperbagus. Baiklah, kita tunggu. Oke, sudah. Oke, masih loading mungkin. Oke, teman-teman. Ini belum jadi-jadi ya. Dan kemarin saya ada tambahin sedikit. Itu dia. Nah, ini. Warna oranye ini. Sama ini juga saya tambah. Oh, itu sudah ada warna oranye-nya sudah panen ya. Kita panen dulu. Oke, sekarang kita membutuhkan kayu yang banyak. Pakai yang mana ya? Yang ini atau yang putih? Yang putih aja ya. Baiklah. Sepertinya ini kita ganti jadi yang tanah biasa aja ya. Biar dia warna hijau seperti ini, bagus. Baiklah, saya ganti dulu ya semuanya. Oke, teman-teman, saya sudah mengganti semuanya jadi tanah biasa ya. Dan sekarang kita tinggal tunggu aja ini jadi hijau seperti ini ya. Dan ini kita tambahkan. Oke, tambahin ya seperti ini. Ini kita taruh dulu. Aduh, jatuh. Kita tunggu. Aduh, salah. Ini kita gali. Tadi saya baru buat scope 2 ya. Dan kita anu lagi dari sana, taruh lagi. Dan dirt kita menipis dan habis. Kita ambil dulu ya. Masa kita enggak punya dirt sih? Isin banget. Itu lagi bulu dombanya sudah ada yang matang ya. Matang tumbuh ya. Mantap. Kita cukur dulu. Oke, ya cukur. Sudah apa ini? Oke, hari mulai sore ya. Dan nanti kita akan mati lagi kalau kesorean oleh zombie. Dan kita nggak punya tanah. Ini kayunya kita ambil ya. Oh, sebaiknya kita pakai yang ini aja karena sudah banyak ya. Oke, kita mau tidur dulu. Jangan pakai yang putih, yang agak kecoklat-coklatan aja ya.
banyak ini ya. Sudah 5-6, sekarang kita tinggal Garo, orang lagi. Dan 5-8, dan 5-6, mantap. Sekarang saatnya kita pasang. Wih, ini. Wah, baru saja dia menjalar. Mantap banget. Nanti jadinya seperti apa, perhatikan step by stepnya. Mantap. Oh, ini cepat banget ya berjalarnya. Waduh, ini harus pakai tanah. Ini taro. Oke, sekarang kita ambil kayu. Kita ada kayu, oke, ada banyak. Ini kita pakai dulu. Kayu, bukan batu, kayu. Iya, kayu. Waduh. Oke, seperti itu. Ini kita bikin seterusnya, sampai seterusnya kayak gini terus. Nah, begini kan jadinya mantap. Ini kita taruh juga sama ya, seperti yang sebelahnya. Oke. Seperti ini ya. Mungkin di sininya kita kasih juga biar kece. Aduh, salah taruh. Salah, bos. Oke, sedikit lagi. Kita samain sama yang ini ya. Di sini. Oke. Kita samain ya, sama seperti di samping. Oke, ini kita break dulu. Kita break. Skop kita hancur. Dan ini kita hancuri semua sampai persis kayak di samping ya. Oke. Kita pasang lagi. Ini
kita lihat dulu di sebelah. Oke, ini kasih gini juga ya, biar kece. Oke, sama seperti samping, kasih begitu juga, biar kece, kece. Oke, ini lagi. Mantap jiwa. Farming kita bagus dengan sekejap. Mantap. Oh, ini kita ganti ya. Ini mengganggu pemandangan ini. Kita ganti dengan kayu ya, seperti di samping. Waduh, pickaxe kita hancur, coy. Kita buat lagi pickaxe. Bodoh amat. Waduh, salah taruh lagi. Buat pickaxe. Mantap. Oke, kita pakai pickaxe-nya. Hancurin. Oke, sekarang kita hancurin ini. Karena ini mengubah suasana ya. Kita ganti dengan kayu aja biar nyambung sama ininya. Kalau tadi nggak nyambung ya. Kayu. Oke, kayu kita masih ada. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak di mata. Oke, ini kita ganti. Kita buat kayu dulu, sepertinya persediaan kayu kita mau habis. Buat kayu. Oke, masih bisa 15 kali buat. Dan kayu kita 32. Banyak ya. Ini sepertinya lebih dari cukup. Oke, ini kita ganti juga bawahnya, lantainya, flatnya ya. Dan kita taruh kayu lagi. Dan sudah jadi. Oh, ini masih ada ini. Oke, ini kita ganti ya. Jadi kayu juga. Ini kita taruh kayu. Ini taruh. Ini ganti ya. Jadi kayu juga. Ganti jadi kayu. Oke, mantap. Sudah jadi ya. Kebun kita sudah bagus dengan sekejap ya. Dan teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita sudah memperbagus kebun kita jadi istimewa. Oke, sekarang kita tutup dulu sampai sini karena kita enggak aku kita, ya CFF. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan itu storek room kita di sana. Cicil-cicil aja dulu ya bahannya. Kalau sudah terkumpul, baru saya buat videonya. Itu membagusin storek room kita itu, yang susah banget nyari bahannya. Baiklah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.